rezeki nomplok di diri gue gak ada men. Lu pada mungkin pernah lah. Nemu uang di jalan, goceng, ceban. Ih gue udah setua ini gak pernah nemu uang men. Kagak pernah ya ampun. Yang sering banget gue lihat tuh paling duit gopean. Tau lu. Yang udah penyok-penyok. Yang mendem di aspal. Yang lambang burung nya tuh udah gak berbentuk burung garuda lagi. Udah berubah jadi buyung Gayuda. Bahkan nih ya, gue nih kan driver ojol ya. Gue pernah bawa penumpang bang. Penumpangnya yang nemu uang. Ih gila loh. Ujuk-ujuk dia minta berhenti, dia ke belakang balik lagi. Bang nemu duit gocap. Kok bisa dia yang dapat anjing? Yang di depan kan gua. Yang ngeliat jalan kan gua! Kok dia yang dikasih? Tuh namanya garis tangan, men. Garis tangan namanya, men. Ih! Nih gua lagi nunggu orderan nih ya. Eh. Di pinggir jalan raya, gua ojol-ojol. Jaga jarak, PSBB. Iya yeah, kan? Tiba-tiba lewat motor. Kenceng banget. Duitnya jatuh dari kantong depan, tebang Jatuh di depan kita masing-masing, kayak dikasih jajan sama Tuhan. Sebelah sana 20 ribu, sebelah ini 10 ribu. Gua struk belanjaan, struk belanjaan aja. Gua mau belanja dikasih struk belanjaan. kila aja, yang sono dijajan jajan somai, yang sini ngopi, gua membaca kecap manis sepuluh ribu. Gila gak sih? Apek banget, apek gue. Ih. Ini yang ibu-ibu yang udah tua-tua nih. Mungkin inget lah. Dulu waktu kecil, itu ada ciki-ciki. Harganya cuma gopek. Tapi di dalamnya ada hadiah. Uang Rp1.000, uang dua ribu gue beli tuh ciki-ciki. Kagak pernah dapet gue. Bahkan ya gue punya uang 2 ribu. Gue beli ciki-cikinya 4. Temen gue gue kasih 1. Gue 3. Tiga-tiganya tiga kosong men. Lah temen gue dapet 2 ribu. Gue bujuk temen gue, beli lagi dong. Beli lagi. Dia beli 4, gue dikasih 1, tetep kosong. Dia tiga-tiganya dapat modal 2000 jadi kosong gua. Dia kagak modal jadi dapat 6000. Tuh. Garis tangan namanya tuh. Garis tangan. Lu tahu dia sekarang udah jadi apa? Udah jadi camat di Sukabumi. Lah gua jadi apa gua? Jadi penasaran gua sama Ciki. Gila banget gue bilang. Ini di medsos banyak banget, di medsos ya. Banyak banget giveaway, kuis-kuis. Gue ikutin, men. Kagak pernah dapet gue. Terakhir banget dua tahun yang lalu gue dapet. Alhamdulillah. Tiket g -Confess. Jakarta International Comedy Festival. Harga tiketnya gopek, men. Bu, gue seneng banget. Dalam hati gue, inilah saatnya takdir gue bakalan berubah. Ternyata semua yang ikut giveaway dapet. Aja ini mah bukan keberuntungan namanya, sedekah ini namanya, buset dah. Ya ampun Tuhan, kau bercandanya begini amat ya, gila gila gila.